Ismail. Sumpah ini emangnya. Ismail. Ampun, pocong, pocong, pocong. Pocong gak bisa buka, aduh. Anci, lucu banget, lucu banget. Udah tahu ini aku Aikal gimana sih? Bercanda doang, bercanda, elah bercanda. Lagi kenapa sih takut kayak gitu? Kak, kamu tuh ya kebangetan tenang deh. Jangan kayak gitu kalau mau bercanda. Bercandaiku, gak boleh berlebihan. Tadi kamu ini malah nakut-nakutin. Kalau aku jantungan, Pi, gimana? Enggak terus mau keluar. Marah, marah, ngambek, ngambek, baper, baper. Iyalah. Ya elah, Il, maaf, Il, bercanda gitu doang. Kakak, kok aku jadi kepikiran ya? Kalau tiba-tiba ada orang yang meninggal, terus kita disuruh mandiin jenazah. Kamu bisa gak mandiin jenazah? Enggak tahu sih, buku. Aku gak tahu. Bingung ternyata. Bener juga sih kata kamu, aku juga gak tahu cara ngurus jenazah gimana, apalagi mandiinnya. Ulala. Wah, apa kata dunia nih? Kalau mereka semua tahu kalau santri kunanta itu gak tahu cara mandiin jenazah. Aduh, saya sebagai ustadz bisa malu. Kalau gitu besok harus bikin belajar tata cara mandiin jenazah. Iya Neng, Mpo paham. Tapi Ustazah Jihan jangan nangis begini. Ustazah Jihan juga pasti lebih tahu dah. Kalau yang namanya umur, itu semua Allah yang Maha punya. Tapi Mpo, saya benar-benar ngerasa kehilangan banget. Iya, sabar, sabar ya Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Bapak. Sudahlah Jihan, apa yang dikatakan Pak Siti itu betul. Ingat kata Nabi, boleh sedih, tapi jangan berlebihan. Biar rasa sayang Fahri aja yang berlebihan ke kamu. Gokil. Udah ya, cup ya. Nih, Fahri ada tisu buat menghapus air mata kamu. Dipakai ya. Wah, pas banget nih. Kebetulan saya agak flu, maaf ya. Oke. Nih. Saya punya tisu yang lebih bersih, anti kuman, anti bakteri. Silakan dipakai untuk kamu. Emosi tuh bikin keringetan juga. Iya. Yeah. Ustaz Fahri, ini namanya beli rujak beli ketan hitam. Kamu ngajak berantem ceritanya, ha? Hei Ustadz Musa, sampai kapanpun Fahri gak akan pernah takut dan pasti akan menang melawan kamu. Ustadz Fahri, saya tidak akan pernah takut dan saya tidak akan pernah kalah melawan Ustadz Fahri. Kalau gak percaya, tanya aja sama Ustadz Jihan. Kira-kira siapa yang menang di antara kita? Boleh. Oh, Ustadz. Wah, yuk. Wah. Cepat banget menangnya. Ada aja ya. Kalian pada tahu gak? Masih? Kalau pasan itu meninggalnya Suluh Khotimah. Bahaya sekali. Aku dengar sendiri kemarin. Pak Kiai lagi ngobrol di masjid. Berarti arwahnya Pak Hasan ini gentayangan dong. Oh iya, kalian ingat kan? Waktu itu kerandanya Pak Hasan itu goyang-goyang. Itu ada keranda. Kok goyang-goyang ya? Wih. Pasti ada apa-apanya nih pas dia meninggal. Iya kan? Iya kan? Mahanya mahanya. Shhh, lu kan namanya pantu. Percaya banget sih sama Tayo. Mana ada orang meninggal jadi setan. Ngaco. Betul tuh, penakut. Kalian tuh penakut. Kamu juga, Dit. Jangan takut dong. Ya, kamu iki ya. Kata semua kalau baik tenang. Aku ini juga takut loh. Ya, cemen kalian semua. Tuh, betul. Kamu juga. Enggak. Gak ditakut. Itu tuh nekat orang. Kamu boleh kalah. Setan lagi. Kalau ngomongin setan, itu namanya ngomongin diri sendiri. Dah, sekarang kalian gak usah ngumpul kayak gini, langsung aja kalian ke belakang. Belakang mana, Om Mus?
belakang Monas. Pakai nanya belakang halaman ya, kumpul di sana sebab Ustadz mau kasih kalian pelajaran tentang tata cara memandikan jenazah. Nah, ya. Ini baru serem. Kenapa sih Ustadz ngasih pelajaran yang bikin lu kan males? Ah. Emang gak ada pelajaran selain itu apa Ustadz? Lu gue nih jadi ngeri. Itu masalahnya Ustadz. Udah. Gak usah protes. Sekarang dibagi dua ya. Yang lain cari gede bawang pisang sebagai bahan praktek. Yang lain lagi cari air untuk memandikan jenazah. Sampai sini, paham tum? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap membela dan menjaga Jihan. Hei. Dah. Wet. Hah? Berani kamu lawan aku? Jangan sekali, usah jatah. Habisin. Hei. Hah? Rasakan ini, pukulan masa lalu. Jihan, ya ampun, aku gak nyangka, tumben banget kamu mau kesini. Mulai tak latihan ya? Hati-hati loh, Fahri kalau latihan itu maco banget. Gokil. Ah, Jihan, pas kamu di sini, ada yang ingin aku sampaikan ke kamu. Fahri ingin kita menjalin lagi cinta kita yang dulu. Maukah kamu menjadi istri Fahri? Mau ya? Mau dong? Mau deh? Mau please? Mau? Oke! Alhamdulillah ya Allah! Akhirnya kita bersatu. Aku gak nyangka hari ini akan terjadi. Mau gak latihan sama aku? Buat kita ijab kabul? Mau ya? Biasanya nanti kita dikalungin itu tuh sama kerudung. Terus depan penghulu aku bilang, saya terima nikah dan kawinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lui. Oke. Pak Kiai. Umi. Waduh. Ustadz Fahri, lagi ngapain? Lagi bayangin. Pak Kiai. Ngebayangin apa Ustadz? Ya bayangin Jihan lah. Lui, weh, gokil. Maaf. Musuh. Kalau ketemu mau saya ajak salaman, biar damai. Perdamaian. Ustadz Fahri. Ya. Kamu itu jangan sering-sering ngelamun. Ngelamun itu pekerjaan yang sia-sia, nggak baik, ya? Iya Pak Kiai. Saya kilaf. Yaudah. Kami mau mampir ke rumah almarhum Hasan dulu ya. Kami permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Waduh. Ya Allah, malunya. Di mana akhlakku? Kamu yang ngomong-ngomong. Rasakan ini tendangan tanpa alasan. Pelan-pelan. Terus, Kak. Terus. Nah gitu terus. Awas. Terus. Maaf Pak Ade. Pak Ade ngapa itu kena hidungnya masuk? Pak Ade ke samping dong. Ya, tahu. Ratakan kondisi. Pak Ade, Gak sengaja. Udah masuk semua ini. Maaf Pak Ade, ingat pahalanya gede. Iya. Lanjut Pak Ustadz. Dari mana? Sekarang dari sini, dari arah kepala agak nyampe dikit, kamu halangin pakai tangan sedikit. Nah, terus. Gitu dong. Bagus, terus. Aduh. Nah, sekarang basuh tangan ya. Basuh tangan. Tangannya ambil. Enggak, bukan gitu, Kak. Aduh. Haikal, pelan-pelan. Kalau tau begini mayat pada bangkit semua. Sakit. Kalau memandikan jenazah itu, kita tidak boleh sampai menyakiti jenazahnya. Betul. Harus pelan. Halus gitu ya, supaya jenazahnya itu tidak kesakitan. Betul. Ya, pelan-pelan, penuh perasaan, coba lagi-lagi Kak. Pelan-pelan aja, nah gitu bagus. Bener. Nah, dah. Anak-anak santri, kurang lebih seperti inilah tata cara untuk memandikan jenazah. Apabila ada hal-hal yang kurang mungkin, silakan kalian baca kembali bukunya, dihafalkan lagi tata caranya seperti apa, langsung kalian praktekkan ya. Sekarang kita istirahat dulu aja. Ya, istirahat dulu, abis itu kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ditinggal Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dodit, kalau minum itu atau makan kagak boleh sambil berdiri. Kamu itu kan santri. Kamu harus tahu, minum itu yang baik, kamu duduk, yang tenang, baca bismillah. Ini ada gelas, pakai gelas Dodit. Kalau begini tiba-tiba ntar kamu keselak gimana? Oh, tuh kan. Bener kan apa kata Mpok? Kayaknya keselak ini. Hah? Emang enak. Bagaimana ini? Astagfirullahaladzim. Yang keselak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Untung aja gak kena aku. Kalau kena aku gimana? Basah muka aku semuanya. Tahu kok kayak gini ada pantun mengatakan. Pantun. Ada orang lagi berburu. Jatuh. Dodi, kalau minum itu gak boleh buru-buru. Ismail, Aikal, gak maafin Dodit. Dodit tuh gak sengaja. Abisnya tahu. Astagfirullah. Kagak boleh. Nih, duduk dulu, duduk. Kalau emang haus, duduk. Duduk, duduk, duduk. Astagfirullahaladzim, Posete, ini saya. Ya Allah Pade, lagi ngapain sih kekepan diselimut begini? Kagetin aja si Tika maling. Demam. Ya Allah Pade, kalau Pade nggak langsung diobatin Pade, muka Pade bisa jalan ke depan lagi. Pade, ya udah yuk ikut ke dapur yuk. Ayo 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 ayo. Assalamualaikum. Oh, ini tempatnya aman. Betul tuh. Dari arwah gentayangan. Betul tenang katamu. Kata simbukku, kita udah gak dikejar-kejar lagi. Jadi, kita bisa tidur aman di sini. Betul sekali. Pasti wapiknan. Kok kayak gini? Ada pantun mengatakan. Cakep. Ini sopri ku Lukman. Cakep. Oke, kita udah aman. Mau tidur. Aku ngetem. Aku ngetem di sini. Wow. Time to sleeping. Time to sleeping. Time to sleeping. Sleeping, sleeping. Jadi Haikal Ismail gak ada di kamarnya? Kemana ya kira-kira mereka? Betul Ustazah, bahkan Sobri, Lukman, Dodit juga gak ada di kamarnya. Oke, astagfirullahaladzim, mereka kemana sih? Saya juga bingung, mereka itu selalu aja bikin masalah dan selalu jadi biang keringat. Gak kerecok. Kerok. Lagi ngerti. Tapi Ustadz, bagaimanapun juga Ismail, Haikal, Sobri dan Lukman itu adalah tanggung jawab kita. Mereka kan santri kita. Ulah, pas. Aku, kamu, jadinya kita. Oke, sembarangan enak aja. Yang dimaksud Ustazah Jihan adalah penjaga santri-santri pesantren ini adalah kita. Jihan, Fahri, dan saya. Iya, maksud saya juga begitu. Ya udah kalau begitu, sekarang kita cari aja mereka sama-sama. Ya, mohon maaf Pak Herman. Pak Herman, ya. Pak Herman, penjaga yang mana? Saya minta tolong sama Pak Herman juga tolong cari anak-anak juga ya. Jadi kita berempat sama-sama cari anak-anak. Ya udah kalau gitu kita jalan sekarang. Yaudah, yuk. Yuk. Iya belum dikasih gula. Yaudah Pak Deh tidur dulu dah ya biar pules. Ntar kalau air jahenya udah siap, Siti kasih Pak Deh ya. Dah Siti ngambil gula dulu. Aduh, di mana naruh gulanya sih? Perasaan kan ditaruh di sini, siapa yang mindahin sih? Ya. Gulanya ada di atas lagi dah. Kalau tinggi begini kan Siti enggak nyampe. Membangunin pada dia lagi sakit. Paksa dah ambil sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh.
tolong Pade. Pade. Aduh, Pade. Pade. Kamu tuh loh kai-kai bawa pipis tuh dari tadi gitu loh. Halo, Ajeng. Kamu itu tahu gak sih yang namanya kebelet itu gak bisa direncanain, understand? Ya, udah sana kamu ke toilet. Ingat, jangan lama-lama, aku udah ngantuk. Iya, Ajeng. Dia ngapain sih aku lama-lama di toilet? Kurang kerjaan deh. Udah, ayo. Oh my God. Ajeng, ada suara Ajeng. Suara apa itu Kayla? Ajeng. Suara teriak sih.